Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang peranan etika kita. Hari ini, hidup di era yang pluralistik, dalam masyarakat yang pluralistik terjadi beragam pluralisme moral. Dengan demikian, kita menghadapi situasi yang jauh berbeda dengan apa yang terjadi di masa lalu. Dalam teknologi saat ini, misalnya, isu hoax. Hate speech, perundungan yang terjadi di media sosial adalah isu-isu baru yang tidak terjadi sebelum era media sosial. Situasi di masyarakat modern yang pluralistik jelas sangat berbeda dengan situasi pada masyarakat tradisional yang homogen. Dalam masyarakat pedesaan misalnya, kulturnya adalah homogen. Mereka tidak perlu untuk menyampaikan informasi secara tertulis tentang larangan yang seharusnya tidak dilakukan namun saat ini kita bisa melihat bahwa di lingkungan sekitar kita masyarakat memasang beragam informasi yang berisi larangan misalnya di sekitar kampus kita bisa melihat ada informasi jam kunjung ke kos jam berapa menginap harus melapor ke ketua rt hal ini menunjukkan adanya perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern situasi etis yang kita hadapi saat ini adalah sebagai berikut pertama kita menyaksikan pluralisme moral dalam masyarakat yang berbeda-beda. Sering terlihat nilai yang berbeda, bahkan alih-alih dalam masyarakat yang berbeda, dalam masyarakat yang sama bisa dijumpai pluralisme moral. Kedua, saat ini muncul banyak masalah etis baru yang dulu tidak terduga. Yang ketiga, dalam dunia modern tampak semakin jelas suatu kepedulian etis yang universal. Sebagai contoh. Dalam isu tata kelola sampah, kita bisa melihat saat ini berbagai kampus, mahasiswa, dan sivitas akademianya semakin peduli dengan kondisi lingkungan, dengan membawa tumbler ke kampus, alih-alih daripada menggunakan botol sekali pakai. Peranan etika dalam bahasan Immanuel Kant adalah sebagai berikut: Kant menyatakan bahwasannya etika memiliki peranan dalam berusaha menggugah kesadaran manusia untuk bertindak. Secara otonom, bukan secara heteronom. Etika memiliki maksud pembantu manusia guna melakukan tindakan secara bebas, tetapi dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan dan tanggung jawab adalah unsur pokok dari otonomi moral yang menjadi salah satu prinsip utama moralitas. Peran etika tentu saja adalah memberikan peran penting kepada kita. Dalam memberi orientasi sebagai manusia untuk menjawab pertanyaan, bagaimanakah saya harus hidup dan bertindak? Demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang peranan etika. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk rekan-rekan mahasiswa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.